Bu. Tuh, dia tahu kalau kita deketin. Teriak-teriak, teriak-teriak. Bu, niki Ma'ame. Ma'am. Kameramennya dari sini aja kameramennya. Tuh, dia kabur. Dia nggak mau. Biasa kalau perempuan agak sedikit sensitif, teman-teman. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ada di Bendungan Gerak Serayu. Itu bendungannya teman-teman. Nah, di samping saya, tepatnya di bawah pohon karet teman-teman, ada ODGJ. Ternyata kameramen saya itu sering lihat beliau di sini, sudah lama katanya. Coba kita nanti deketin, kita tanya-tanya, semoga dia nantinya dikenali keluarga, insya Allah saya siap antarkan pulang. Tapi perempuan nih, kebetulan saya sendirian, ya mungkin kita nggak bisa mandikan, cuman kita bisa pangkas rambutnya, kasih makan, kasih baju, mudah-mudahan beliau mau menjawab, nanti setelah kita upload videonya, harapannya dikenali keluarganya, insya Allah baru kita eksekusi, kita mandikan, kita antar pulang. Yuk. Beliau lagi duduk. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bu, namanya siapa? Suyatin. Namanya Suyatin. Nih. Ibu aslinya dari mana? Pekiwen. Pekiwen. Desane nopo? Kaligung. Kaligung. Kecamatan? Rogojampi. Rogojampi. Kabupaten? Banyuwangi. Banyuwangi. Alamatnya lengkap banget yang disebutkan. Pekiwen. Desanya Kaligung, Kecamatan Rogojampi. Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi. Beliau berasal dari Jawa Timur. Aduh, bu, panjenengan teng mriki golek di sinten? Menet Kiambek. Kiambek. Ngertos niki teng pundi? Teng pundi? Pekiwen iki. Niki teng Pekiwen. Oh, dia menganggap dari Pekiwen. Teman-teman, kita shoot dari samping karena beliau mohon maaf. Kalau dari depan sini nanti kelihatan dia nggak pakai celana teman-teman. Ibu ngapunten, sudah makan belum? Dereng. Mau makan? Nanti ya makan ya. Mau nggak ibu saya anterin pulang? Ada bapak ibu di rumah ada. Nama bapaknya sinten? Johari. Johari. Nama ibunya? Pekiwen. Ibu. Mamae jenengan sinten? Kaligung. Mamae jenengan jenenge siapa? Karsari. Bapake Johari, ibune siapa jenenge? Karsari. Karsari. Nggih. Bu. Coba ini kan kukune panjang-panjang. Nggih. Sayap nanti dia. Malik. Tuh, kalau perempuan seperti ini, teman-teman.
Kalau perempuan ya agresif seperti ini. Bu, mriki bu, sekedap. Kalau perempuan seperti itu, dia curigaan, ya mudah-mudahan lah ya. Jujur, saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau perempuan. Intinya kita sudah dapat informasi dan alhamdulillah sebelum dia pergi, dia menyebutkan namanya Suyatin. Dia berasal dari Pekiwen, desanya Kaligung, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi dikenali keluarganya, beliau jalan arah ke sana. Biasanya nongkrong di sekitaran Bendung Gerak Serayu, teman-teman. Sayang banget ya, tadinya saya mau potong kukunya, potong rambutnya, tapi nggak saya mandiin sebenarnya. Beliau jalan arah ke sana, coba nanti kita deketin lagi. Kalau beliau tetap menolak, kita eksekusinya nanti kalau dikenali keluarga, baru kita mandikan. Gitu ya teman-teman, coba kita nanti beli makan, kebetulan di depan ada warung makan. Ya. Teman-teman, coba nanti kita tanya sama ibunya, kebetulan sampingnya kan ada warung, nah ibu yang jualan di sini. Tadi orangnya pergi, takut lihat saya mungkin, karena baru pertama ketemu, dikira mau diapain, terus pergi. Bu, mohon maaf mau tanya, kenal ibu-ibu yang tadi sering duduk di situ? Ya, kenal sih, tapi kan nggak tahu. Maksudnya sudah lama di sini? Sudah. Bukan warga sini ya, Bu ya? Orangnya, tetap ini, aku wong wetan. Nah, nyun sewu, nek maham pripun, Bu? Ya, nyun. Kali ibu nih? Ya, setelah warung. Oh, tapi ibu nih mboten keberatan nek ngasih maham ke om mboten. Pripun alasannya? Ya tujuannya ya menurut saya numpang hidup terus niku. Oh, nggih. Luar biasa lah. Beliau yang suka kasih makan, terus kadang juga kopi. Iya. Minta ya, Bu ya? Minta. Enggak pernah ngabisin minta. Berapa hari sekali? Lah, sampai berkali-kali. Berkali-kali satu hari iya. Itu. Ya Allah. 3 kali, 4 kali. Luar biasa lah. Berkah selalu ya, Bu. Ini mudah-mudahan dikenali keluarganya. Nanti saya antar pulang. Tadi dia menyebutkan namanya Suyatin dari desa Kaligung, kecamatan, pokoknya dari Banyuwangi lah Bu, oh, iya, Jawa Timur. Orang mana dia lu, Bu? Lu aku wong wetan sini kok. Gitu ya, itu informasinya dari ibu yang jualan. Mudah-mudahan lah, nanti kita bisa potong kukunya. Nanti kita bisa potong rambutnya, kita mandiin, gantiin baju. Bu, yang ada air untuk mandiin beliau di mana, Bu, kira-kira? Padang kalau mandi sih kok bisa, di depan rumah kok ada orang kalau mandi. Oh, ada air di sana? Biasa mandi. Padang 2 hari sekali mandi loh dia. Oh, iya, wis. Bu, saya beli makannya, nanti coba kita deketin lagi lah. Gitu ya, teman-teman. Kita kasih makan, kalau nggak mau nanti kita terpaksa nggak ngapa-ngapain. Intinya dia sudah menyebutkan alamatnya. Mudah-mudahan beliau dikenali keluarga. Insya Allah saya siap antar pulang ke Banyuwangi, Jawa Timur. Coba kita ikutin teman-teman. Mudah-mudahan beliau nanti mau dikasih makan ya. Mau menerima. Kalau perempuan susah, saya nggak bisa mandiin. Tapi kalau terpaksa nanti beliau sudah terkonfirmasi keluarganya, baru kita eksekusi mandi ya. Dia tahu kalau kita deketin. Teriak-teriak. Bu, niki ma'ame. Ma'am. Kameramennya dari sini aja kameramennya.
Ya. Sus, nyepengetnya sus. Tuh, dia kabur. Dia nggak mau. Biasa kalau perempuan agak sedikit sensitif, teman-teman. Bu! Niki! Lari dia. Teman-teman, tadi itu Bu Suyatin ke arah sana tuh, sudah jauh lah, jalannya sudah jauh. Tapi alhamdulillah tadi sempat saya kasih makan, dia mau menerima. Tapi sekali lagi, mungkin dia nggak nyaman sama kamera. Jadi dia waktu lihat ada kamera langsung pergi. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan lah Bu Suyatin dikenali keluarganya. Insya Allah saya siap antar pulang jika keluarganya menghendakinya pulang. Gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.